Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah maghfirah atau ampunan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di 10 hari kedua Ramadan supaya kita mengejar ampunan. Allah menurunkan banyak maghfirah ampunannya, maka perbanyaklah bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Perbanyak muhasabah diri, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, berzikir agar diampuni dosa-dosa kita dan dihindarkan dari api neraka. Di 10 hari kedua Ramadan ini, Allah membukakan pintu pengampunan seluas-luasnya. Bagi siapapun yang bisa melewati bulan puasa Ramadan ini hingga fase kedua. Maghfirah itu diberikan khusus di waktu tersebut demi keselamatan orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang telah dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dhunubi ya rabbal alamin. Pada 10 hari kedua bulan Ramadan ini, ada suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu Nuzulul Quran. 6 keutamaan malam Nuzulul Quran. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam diturunkannya Al-Quran. Malaikat Jibril bersama para malaikat turun ke bumi, malam keselamatan. Ditakdirkannya semua urusan mulai ajal hingga rejeki. Salam malaikat kepada ahli masjid. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu sekitar 23 tahun. Langsung melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi petunjuk seluruh umat manusia dan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir kiamat. 5 amalan malam Nuzulul Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Beriktikaf mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, melaksanakan sholat malam, infak dan sedekah, membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.